Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini triknya ya, trik mengerjakan ujian pada Microsoft Office, kursus Microsoft Office ya, 365. Ini caranya ya, walaupun Bapak Ibu tidak membacanya, Bapak Ibu bisa cepat menyelesaikannya. Kita klik lanjutkan kursus, misalkan ini yang tadi belum selesai ya. Kita lanjut kursus, kita langsung ke ulangannya. Oke. Anda dapat mengubah tema, misalkan saya ngarang aja lah ya, jawab benar. Kirim jawaban, kalau benar ya tinggal di next. Misal nih, saya salahkan. Kalau dia salah, Bapak Ibu bisa klik refresh. Ini ya, refresh ya. Reload. Maka dia akan memulai dari soal pertama. Nah ini tapi akan berbahasa Inggris. Klik kanan, translate Indonesia. Oke. Benar, jawab lagi. Jadi sebelum selesai, pastikan semuanya benar, gitu ya. Ingat-ingat jawabannya, soal nomor 2 jawabannya 1 tera, gitu ya. 1 terabyte DB, gitu ya. Next. Yang ini saya centang. Kalau ada yang salah nanti tinggal ulang dari nomor 1. Tapi jangan sampai nomor 10-nya sudah selesai, gitu ya. Next, dihafalkan jawabannya. Bila perlu dikasih catatan lah di kertas, gitu ya. Trik, ini trik aja sih, trik menjawab soal. Biar betul semua. Next. Berbagi file. Ini dia jawabannya. Kalau ada yang salah, misalkan ada yang salah, maka kita, saya contohkan salah lagi. Ini salah, maka kita klik lagi, refresh. Karena kita sudah tahu jawabannya, ini jawabannya, ini 1, 2. Catat aja, ini jawabannya pada soal nomor 4. Dia tidak akan berubah nomor soalnya ya. Oke, saya ulang. Walaupun dia berbahasa Inggris, akhirnya saya tahu gitu ya. Ini jawabannya, next. Ini jawabannya, next. Next. Ini jawabannya, next gitu ya. Next. Saya sudah hafal jawabannya gitu. Sampai di nomor 9 kan sudah benar gitu. OneDrive. Siap, siap. Misalkan kalau dia salah nanti kita tinggal ubah imperative reader false misalkan. Oh betul ya. Ini walaupun dia berbahasa Inggris, kalau mau berbahasa Indonesia tinggal klik kanan translate Indonesia ya, maka dia akan berbahasa Indonesia. Desainer PowerPoint itu tujuannya untuk apa? Memberikan gambar ya, memberikan contoh desain. Next. Benar. Submit. Anggaplah saya salah satu ya. Kalau sudah nomor 10, saya hitung sudah benar saya 9, bisa sih diselesaikan kuisnya. Oke, nilai Anda 90. Saya lulus kursus berikutnya. Selesai ya. Sama ini kursus kedua misalkan. Jawab aja sembarang siswa belum. Benar. Obrolan skip sama. Benar. Fitur beritahu saya di office online akan. Nah, kalau dia salah, saya bisa refresh. Gitu ya. Seharusnya salah di nomor 4 ya. Atau saya lanjutkan dulu sampai nomor 9 dulu ya, Word Online. Nah, semua yang di atas, hafalkan jawabannya gitu ya. Anda dapat menyisipkan video dalam pertanyaan. Not online mungkin ya, cuman.
Tapi kalau sudah 10, Anda merasa yakin betul 9, diselesaikan saja, tidak ada masalah, gitu ya. Fitur OneNote online meliputi. Nah, ini dia. Saya reload aja sebelum saya kumpulkan. Ini berbahasa Inggris, klik kanan, translate ke Indonesia. Saring. Sudah menggunakan fitur online Skype. Jadi saya bisa lebih cepat menjawabnya. Fitur beritahu saya. Ide desain salah. Tadi kan saya sudah salah di situ, saya hafalkan jawabannya. Saya sudah hafal jawabannya. Place fill. Salah. Oh benar ya, saya salah satu. Oke, saya hitung satu, salah saya. OneNote memungkinkan siswa untuk saya salah hanya satu sampai nomor 10. Kalau dia cuma salah satu dan soalnya sudah selesai, tidak apa-apa, dikumpulkan saja. Nilai Anda 90. Sudah selesai. Kursus berikutnya. Saya kira itu ya triknya.